Berbagai macam fauna hidup di dunia ini, namun ternyata tak sedikit dari hewan-hewan yang memiliki tubuh jumbo atau raksasa. Bahkan sejumlah masyarakat dan juga ilmuwan yang menemukan hewan berbentuk raksasa ini begitu takjub dan kagum dibuatnya. Keberadaan hewan yang memiliki ukuran lebih besar dari spesies aslinya tidak hanya ditemui di luar negeri saja, tetapi juga ditemukan di beberapa kota di Indonesia. Seperti apakah bentuk dari hewan-hewan raksasa ini? Berikut penemuan hewan raksasa versi on the spot. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan konsumsi yang sangat populer di Indonesia. Namun, apa jadinya jika kita menemukan seekor lele dengan ukuran sangat besar? Penemuan ini terjadi di Sungai Mekong, Vietnam. Seorang nelayan asal Thailand berhasil menangkap seekor lele raksasa pada tahun 2005 dengan panjang tubuh 2,7 meter dan bobot tubuh mencapai 293 kg. Selain di Sungai Mekong, ternyata ikan lele raksasa juga pernah ditangkap oleh nelayan asal Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Ikan ini memiliki panjang 1 meter dengan berat lebih dari 10 kg. Meski berukuran cukup besar, ikan lele raksasa ini tidak berbeda dengan ikan lele sejenisnya. Selain di Sumatera Utara, warga di sekitar sungai Desa Baragong, Sumenep, Jawa Timur juga menemukan ikan lele raksasa. Ikan raksasa ini memiliki panjang 1 meter dengan berat 7 kg. Ikan lele ini akhirnya dipelihara warga setempat di rumahnya. Landak merupakan hewan mamalia yang unik. Di sekujur tubuh hewan ini ditumbuhi duri tajam dan keras. Namun ternyata keberadaan hewan ini di Madiun, Jawa Timur telah membuat keresahan karena kerap merusak taman ketela milik warga. Karena itulah warga bekerja sama untuk menangkap landak-landak ini. Dari 6 landak yang tertangkap, ada satu landak yang memiliki ukuran jumbo. Landak tersebut memiliki ukuran tubuh hampir sama besar dengan tabung LPG ukuran 3 kg. Sementara panjang badan landak mencapai 1,5 meter. Tahun 2012 lalu, warga Ponorogo, Jawa Timur digemparkan dengan penemuan 3 ekor nyamuk berukuran jumbo. Dengan panjang tubuh lebih dari 2 cm, ukuran ketiga serangga ini jauh lebih besar dari nyamuk-nyamuk pada umumnya. Mursyid menemukan nyamuk raksasa ini di pekarangan rumahnya, kemudian ia menangkapnya dan memperlihatkan kepada warga setempat. Selain di Jawa Timur, nyamuk raksasa juga pernah ditemukan oleh Masihu Syam, warga Makassar, Sulawesi Selatan. Semula Masihu mengira hewan tersebut adalah capung, namun setelah diperhatikan, ternyata hewan tangkapannya adalah nyamuk berukuran raksasa. Panjang tubuh dari nyamuk tersebut mencapai 6 cm sama dengan panjang sayapnya. Sementara panjang kakinya rata-rata mencapai 8 cm. Rubah adalah salah satu hewan karnivora kecil. Rubah dapat ditemui di semua benua. Ia hidup di hutan, semak-semak, dan padang pasir. Pada bulan Januari 2011 lalu, seekor rubah jantan seberat 12 kg dengan panjang sekitar 1,2 meter tertangkap di Maidstone, Inggris. Seorang warga Inggris lainnya bernama Alan Hepworth juga berhasil menangkap rubah raksasa lainnya. Rubah berbulu oranye ini memiliki panjang 1,4 meter dan berat sekitar 17,2 kg. Rubah ini ditangkap dan dibunuh oleh Alan karena telah menebar teror di peternakan dan kerap kali memangsa anak-anak domba. Sejumlah ilmuwan berhasil menemukan seekor laba-laba tarantula raksasa. Hewan raksasa ini bernama Theraphosa blondii. Laba-laba ini memiliki bobot tubuh 170 gram dan panjang kaki-kakinya mencapai 30 cm. Laba-laba raksasa ini hidup di liang dasar dataran rendah hutan hujan tropis. Hewan raksasa ini sanggup menelan ular beracun dan lebih suka menyantap hewan tidak bertulang belakang serta sejumlah mamalia kecil dan kadal. Selain sanggup menelan ular berbisa,
Laba-laba tarantula raksasa ini juga memiliki taring berbisa dan racunnya sanggup membunuh seorang manusia. Ekspedisi para ilmuwan Inggris ke bagian palung laut sedalam 7 km di perairan Selandia Baru berhasil menemukan sebuah jenis udang raksasa. Udang yang disebut Super Giant ini termasuk ordo Amphipoda. Biasanya udang jenis ini memiliki ukuran 2 hingga 3 cm. Tetapi udang yang satu ini berukuran 34 cm atau 10 kali lebih besar daripada ukuran normalnya. Udang ini adalah salah satu hewan yang sangat aktif. Ia dikenal hidup di lingkungan dengan tekanan jauh lebih tinggi dari tekanan di permukaan laut. Pemirsa, itulah penemuan hewan raksasa versi Underwater.